Baik pemirsa, Iya, jumpa lagi dengan saya Zainal. Ya, kali ini dokumentasi tentang alat penyemprotan secara elektrik ya. Bisa dikatakan demikian karena ada campur tangan dengan batu baterai dan full pump punya motor. Batu baterai bekas laptop atau apa ya, bisa ultrafire di pasaran juga ada. Jadi kita tidak usah perlu capek-capek nguklik kalau di Jawa istilahnya ya, ya tinggal semprot aja. Untuk volume bisa disesuaikan di spuyer ya, karena ini masih prototype tipe 001 seadanya ya. Ini besar, lebih besar lagi. Ya, ini untuk pengangkutan. Ya, untuk pengangkutan ini untuk tomata. Tuh, maaf. Ya, bisa dilihat kita masih menggunakan paralon. Paling beli ini paralon. Maaf, ini menggunakan salah satu bekas spidol, ini menggunakan selang ya, ini masih pakai ember karena masih prototype ya. Ini pakai spuyer, masih pakai lem juga. Jadi untuk penyesuaian di sini ya, untuk pengaputan ya. Ini untuk yang jarak jauh ya. Terus impactnya di tanaman. Bentar. Itu sangat bagus. Tuh. Langsung terserap. Bisa dilihat. Ya. Pengocoran juga bisa. Betul. Nah, ini pengocoran. Ini untuk yang bawah, tipe bawah. Ke akar. Ya, ke akar sana. Atau mungkin ada ulat-ulat kecil dan lain sebagainya, bisa dibuang pakai ini. Ya. Panjang ya sampai sana tuh. Ya, atas juga bisa. Ya. Ya. Baik, karena ini masih prototipe dan butuh penyempurnaan. Ini apa adanya dan ada apanya. Impact di tangan langsung basah. Nah. Ya. Kita tinggal duduk manis, ya enggak duduk manis juga sih ya di kebun. Tinggal mengarahkan. Tinggal mengarahkan ke tanaman, enggak usah memompa lagi. Ya. Ini dia. Ini bekas laptop. Ya, ada 4. Jadi berapa volt? 14,1 volt kalau 4 baterai laptop ini ya. Nah, ini full pump punya motor ya. Ini motor. Ini masih kita tes untuk ketahanan lama berapa jam atau berapa menit. Air berapa tangki? Iya, atau air berapa liter gitu. Masih kan. Ya, tinggal mengarahkan saja. Oke, sekian dulu ya dari kita. Nantikan untuk yang sudah sempurna dan tidak pakai seperti ini. Enggak apa-apa. Oke. Ya. Menggunakan limbah-limbah. Tuh. Seperti itu. Oke, cukup sekian dulu dari kami, Zainal dan tim redaksi. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.